Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Oke, balik lagi di segmen review keyboard mekanikal murah. Udah terhitung selama 1 bulan semenjak gue bikin video unboxing tentang keyboard EOSO Z686. Dan selama 1 bulan itu gue udah coba tes pakai keyboardnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan kerja, dan untuk kebutuhan gaming. Jadi di video kali ini gue mau nge-review keyboard tersebut setelah 1 bulan pemakaian. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Oke, seperti biasa, pertama kita coba bahas dari boxnya. Tampilan boxnya sendiri dia punya desain yang mirip banget sama salah satu brand, dan brand tersebut juga udah terkenal di Indonesia karena menjual peripheral gaming dengan harga yang cukup murah. Siapa lagi kalau bukan Armageddon? Warna khas hitam kuningnya ini mirip banget sama EOSO, atau EOSO ini yang mirip sama Armageddon. Dari layoutnya pun juga sama, cuma ada sedikit yang berbeda. Nah, gua nggak tahu apakah mereka ini satu perusahaan atau EOSO ini adalah anak perusahaan dari Armageddon. Tapi yang jelas desain packagingnya ini sama-sama mirip. Di bagian depan atas terdapat gambar produknya, switch yang dipakai apa, seri keyboardnya, dan beberapa selling point. Di bagian belakang ini ada gambar produknya, instruksi cara lepas pasang switch, dan spesifikasi singkat. Untuk ini nggak akan gue sebutin satu persatu ya, karena full spesifikasinya akan gue tampilin di layar. Di bagian kanan kiri dan depan cuman ada seri sama keyboardnya. Dan untuk di bagian belakang ada keterangan customer service, pabrik tempat pembuatannya, sama ada info-info gitu mengenai serial keyboardnya. Ini nggak terlalu penting lah. Di dalam kardusnya udah pasti kita dapat keyboardnya, kitab-kitab dan kartu garansi, switch puller, keycaps puller, 5 tambahan switch kalau kita mau ganti, dan 2 tambahan keycaps dengan warna yang berbeda. Warna keycaps cadangannya ini oranye, kalau gue bosen bisa gue ganti, tapi untuk saat ini nggak dulu, karena kalau diganti warna oranye bakal mirip sama keyboard Gamen yang waktu itu. Untuk quick guide-nya menjelaskan banyak banget shortcut dengan 2 bahasa, Cina dan Inggris, cuman nggak perlu gue sebutin ya. Gue beli keyboard ini di harga Rp310.000 di official store-nya Tokopedia, tepatnya di toko yang namanya itu Good Gaming Shop. Keyboard EOSO Z68 ini tersedia 3 pilihan warna, ada white blue pink, blue white pink, dan ada monochrome, pilihan yang lagi gua pakai sekarang. Untuk switch-nya juga ada 3 pilihan, brown, blue, dan red. Untuk switchnya dia udah removable 3 pin north facing. Cuman untuk model switchnya dia pakai model Huano, model yang masih asing di telinga gua. Nah, selain varian warna sama switch, ternyata ada pilihan lain dalam keyboard ini, yaitu single dan RGB. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi yang dimaksud single dan RGB itu adalah varian dari backlight-nya. Kalau RGB itu ya seperti biasa, warna backlight-nya itu warna-warni dan bisa diatur per key-nya. Dan untuk yang single itu lampu backlight-nya cuma satu. Gua nggak tahu varian lampu yang single ini bisa dipilih atau enggak. Tapi yang jelas di sini gua dapet pilihan yang warna orange. Untuk mode lampunya sendiri nanti akan gua bahas. Depan sama kanan nggak ada apa-apa, dan untuk di bagian atas juga bersih. Port kabelnya dia ada di sebelah kiri dan udah menggunakan port Type-C. Jadi dia menggunakan koneksi wired atau kabel ya. Selain port, lampu indikator caps lock-nya ini juga ada di sebelah kiri. Tapi kayaknya di sini gua dapet varian keyboard yang versi globalnya deh. Soalnya kalau ngeliat video orang lain tuh banyak banget perbedaannya sama yang versi punya gua ini. Dari mulai switch yang kalau punya orang lain itu di Otemu, sedangkan kalau yang gua punya itu pakai merek Huano, sampai ke tema fontnya itu beda coy, yang punya orang lain sama yang punya gua. Kok jadi blang-blang gini ya? Jujur gue bingung sih sama keyboard ini. Nah, ada lagi nanti bagian yang bakal bikin kita makin bingung sama keyboard ini. Yuk kita lanjut terus. Di bagian belakang terdapat 2 rubber fit dan 2 heat adjustment yang juga merangkap sebagai rubber fit juga. Jadi totalnya ada 4 rubber fit. Dan jujur ini adalah keyboard terdiam yang pernah gue pakai untuk posisinya ya, karena waktu di tes goyang-goyang kayak gini keyboardnya antep banget, beda sama keyboard-keyboard sebelumnya yang pernah kita review. Kalau yang sebelumnya itu bakal ada pergerakannya walaupun sedikit di jari itu bakal kerasa banget. Untuk heat adjustment-nya dia cuma satu level aja ya, jadi agak kurang berasa ketinggiannya. Keyboard ini memiliki layout 65% dengan total key sebanyak 68. Untuk tombol multimedianya ini dia agak beda ya. Kalau biasanya kan tombol multimedia itu ada di deretan atas, tapi kalau ini ada di deretan bawah. Kalau untuk masalah warna sih itu subjektif ya, tapi saran gue sih pilih warna lain selain warna putih kalau misalnya lu orangnya jarang berbenah, karena keycaps-nya ini bakal gampang banget kotor sih. Harus sering-sering dibersihin. Selain itu, ada beberapa poin yang bikin gue mikir kayak, loh,
kok begini? Yang pertama adalah tombol-tombol yang punya fungsi tambahan di bawah huruf kayak tombol multimedia, tombol home, tombol arrow, dan yang lain. Ini kenapa nggak sekalian dibuat soundproof ya? Kalau misalnya warna putih sih nggak apa-apa, ikonnya masih kelihatan. Tapi kalau udah warna abu-abu kayak gini kan ribet juga ya, agak nyeru gitu. Mending dibikin soundproof sekalian. Apakah karena lampunya ini dia pakai north facing? Jadi kalau ikon yang di bawah itu dibikin north facing agak kurang kelihatan cahayanya karena jauh. Ya nggak tahu juga sih. Material case-nya dia menggunakan plastik ABS dengan total berat 573,5 gram. Untuk build quality-nya udah bagus di harga 300 ribuan. Feel-nya itu sama seperti keyboard Mac ARS. Keras. Untuk legend atau font seperti yang gue bilang di awal, ini beda sama versi orang lain ya. Kalau yang punya orang lain itu dia fontnya tebel-tebel, ada kesan gamingnya. Dan kalau yang gue pakai ini fontnya tipis-tipis, nggak ada kesan-kesan gamingnya. Untuk keycaps dia menggunakan material PBT double shot, jadi udah bagus lah. Kenapa ya keseluruhan keyboardnya ini nggak pakai material PBT? Karena kan tadi case-nya itu ABS, sedangkan keycaps-nya itu PBT. Kenapa nggak dibuat semuanya PBT aja? Padahal kalau dari segi kualitas plastik PBT itu lebih bagus skornya sedikit dari plastik ABS. Ya mungkin buat nahan budget kali ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode backlight. Karena varian lampu gue ini single, jadi ya warnanya nggak bisa digonta-ganti. Gue ada sempat nyari tahu keyboard EOS OZ68 ini punya aplikasi atau enggak, biar kita bisa tahu juga warna dari keyboard ini bisa diatur apa enggaknya. Tapi ya jujur gue agak susah nemuin aplikasi buat keyboardnya ini, karena dia ini nggak punya website sendiri. Jadi ya gue cari-cari sendiri aplikasinya. Sampai gue nemu aplikasinya dari salah satu YouTuber luar. Cuman pas gue install dan pas gue coba tes, keyboardnya ini nggak kedetek cuy. Sumpah di sini gue bingung banget. Gue udah coba restart laptopnya dan ya tetap aja nggak kedetek. Padahal aplikasinya ini udah buat keyboard Z686, tapi entah kenapa di keyboard gue ini nggak bisa kedetek. Aneh banget. Jadi ya sampai saat ini gue nggak bisa tahu lampu RGB-nya ini bisa diatur atau enggak. Cuman yang jelas dia punya banyak mode lampunya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di sini. Feel dari keyboard ini gue ngerasa agak hollow ya, kopong gitu kalau ditekan, yang berasa cuman clicky dari blue switchnya. Dan berikut adalah sound test dari keyboard EOS Z686 ini. Jujur kalau ditanya kelebihan dari keyboard yang satu ini, gue agak bingung ya jawabnya. Karena nggak ada yang spesial-spesial banget. Menurut gue kelebihannya ini udah jadi standar buat keyboard di harga 300 ribuan. Kayak misalnya murah, materialnya kokoh di PBT dan ABS,
removable switch, kabel detachable, ya itu aja sih. Gue udah terlalu bete sama kekurangan yang dikasih sama keyboardnya ini. Yang pertama, kenapa model keyboard ini bisa belang-belang sama orang lain? Yang kedua, kalau memang ada varian backlightnya yang RGB dan single, paling enggak customer ini dikasih pilihan lagi lah lampu singlenya ini mau warna apa. Jangan satu warna doang, warna orange, karena ya nggak semua orang suka sama warna orange dan nggak semua orang setupnya ini cocok sama warna orange. Yang terakhir, paling enggak buat IOSO itu harus punya websitenya sendiri biar kita para customer itu nggak bingung lagi buat nyari drivernya itu di mana, buat ngeliat katalog-katalognya apa aja dan lain-lain. Itu sih yang jadi kelebihan dan kekurangan dari keyboard ini menurut gue. Ya, kesimpulannya keyboard ini cocok buat teman-teman yang punya setup ruangan ya, setup meja itu warnanya hitam putih atau hitam abu-abu. Pasti bakal cocok banget sama perpaduan warna keyboardnya. Jadi ya, skor terakhir buat keyboard ini dari gue adalah 7.5/10. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gua Reza pamit. Bye.